Oke, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di channel Evergreen Bonze. Dalam kesempatan pagi ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara program akar di atas di dahan ini. Dan ini sudah saya belah 4, pemirsa. Dan ini rencana akan saya cangkok bertahap. Jadi nanti akan berikan tutorial. Ini untuk tahap pembelahannya ini sekitar 2 minggu. Ini saya belah 4 ini. Ini sudah 2 minggu. Nah, ini tahap berikutnya tinggal saya cangkok. Cangkok peralatannya siapkan gunting, pisau, tang rekut. Kemudian ini dua botol aqua gelas bekas kita lubangi bawahnya ini ya, dilubangi dengan media kokopit ya, biar nanti lebih mudah untuk pemrograman akar selanjutnya. Oke, bisa langsung kita praktekkan ya. Oke, tahap pertama kita potong dua. Kita ambil sisi belahan yang sebelah sini dan nanti di sebaliknya sini, yang penting jangan sini sama sini, nanti biar rata. Oke. Oke, sudah pemirsa, kita potong. Kemudian mudah sekali. Ini tinggal, oh iya pemirsa, untuk ini saya mau belah lagi jadi dua pecahan, tapi tidak full ya, nanti jadi buat calon begini pemirsa, kita belah segini, jadi tidak full sampai sini karena ini nanti untuk pecahan anak akar. Nah, tinggal kita masukkan sini. Oke. Satu dan satu lagi pemirsa. Kemudian belah. Pecahannya nanti, kemudian tinggal masukkan botol aquanya yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke, tinggal kita tambah media. Kemudian biar ini tidak jatuh pemirsa, kita tali dengan kawat ya. Nah, ini kita ambil kawat. Ikatkan. Biar nanti tidak jatuh. Tinggal kita tambahi medianya biar sampai full.
kemudian medianya sudah cukup darah sampai full ini. Oke. Nah ya pemirsa, kita sudah selesai. Nah, kita tinggal nunggu akarnya ini tumbuh, dan nanti selanjutnya kita langsung potong. Jadi ini nanti proses ini penumbuhan akar yang ini nanti kalau sudah turun jangkok dan dipot, karena sudah ada dua akar cadangan di sini dan di sini, nanti kan sudah mampu untuk apa menopang cadangan makanannya. Oke. Pemirsa, cukup mudah kan? Nah, ini teknik program akar di atas dan bagaimana proses jangkoknya. Nah, bertahap seperti ini. Oke. Selamat mencoba teman-teman semua, sobat bonsai dimanapun Anda berada. Selamat berkarya. Selalu semangat. Oke, cukup di sini dulu video dari saya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya hanya di Evergreen Bonsai. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.